Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Kita lanjutkan tutorial tentang VirtualBox insyaallah. Hari ini kita akan memasang bagaimana extension packs dari VirtualBox. Kemarin yang sudah berlalu kita sudah menginstal bagaimana cara menginstal VirtualBox di Kali Linux. Sekarang kita akan menginstal extension pack untuk apa? Ya, untuk membuat VirtualBox kita lebih maksimal ya berjalannya. Ya, kemarin kita kan sudah install VirtualBox-nya. Nah, sini sudah ada ya. Tapi ini kita belum isi apa-apa. Sekarang kita akan menginstal VirtualBox. Bagaimana caranya? Ketika sudah ada VirtualBox-nya, kita lihat dulu kita VirtualBox-nya versi berapa ke help about VirtualBox. Nah, kita lihat VirtualBox 6.1. Di sini 6.134 Debian. Ya. Berarti kita harus samakan nih extension pack-nya di mana? Di sini. Ya, di VirtualBox-nya. Kita bisa lihat di sini kita download. Nah, di sini ada extension packs. Nah, kita lihat ada nggak yang sesuai dengan VirtualBox kita 6.1.3.4. Coba kita lihat sini, kita klik aja ini all support platform. Nah, kita lihat Oracle VM VirtualBox Extension Pack 6.1.3.4 VirtualBox 6.1.3.4. Nah, 6.1.3.4 cocok ya. Berarti udah sama kayak gini. 6.1.3.4. Kita save aja. Ya. Save file. Nah, kita lihat di sini. Nah, sudah ada Oracle VirtualBox Extension Pack. Cara memasukkannya, kita masuk ke VirtualBox ya, di sini preference, lalu extension, lalu habis itu add new package. Nah, di sini kita ke download karena nyimpennya di download yang tadi sudah di download, lalu open, lalu di sini ada kotak dialog, are you about to install VirtualBox extension pack dan bla bla bla. Ya, enggak, kita mau install extension pack. Kalau iya, udah tinggal install. Lalu kita harus menyetujui ini ya, lisensi. Kita bisa baca sedikit-sedikit rencana penggunaannya, lalu setelah itu I agree. Oke, sini kita suruh masukin password. Tunggu sebentar menginstal extension packnya. Beberapa menit, kalau sudah berhasil, the extension pack Oracle VM VirtualBox extension pack was install success. Nah, sudah sukses berhasil. Di sini udah ada extension packnya. Kita oke aja. Oke, itu cara menginstal extension pack dari VirtualBox. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.